Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Ini hari ini suasananya sore hari. Ini mau berpetualang mencari belalang. Oh, ada tumbuhan yang dimakan. Hari ini. Kemarin tuh ada yang nyuruh saya konten malam di sekeliling rumah. Ini kawan-kawan. Ini namanya semen ditumpuk. Itu belakang rumah saya. Deket banget loh ini. Suruh bikin konten malam-malam di sini. Aduh, jantungan saya. Bisa mati berdiri. Jadi mohon maaf yang minta konten malam. Aduh, asli. Nanti Mas Wanda bisa bahaya nanti. Bahaya, saya gak mau. Kalau lewat hutan tuh masih berani, karena apa, naik motor nanti kalau ada apa-apa gasnya ditarik aja yang kenceng. Terak dong. Bawa motor kok bingung-bingung. Terak loh, mau terak apa enggak ketemu. Ben, yang penting gas. Wah, ini kawan-kawan. Wih, pemandangannya bagus banget di sini. Kayaknya enggak ada orang ya. Eh? Masa aduh, kaget aku tak kira Allah yang ngidek apa. Nih diinjak yuk, nak krosek. Pohon tela. Nih. Datang ke rumahnya saya panggil dulu. Panggilnya itu kalau Mbak Ari di sini dut. Kalau Mbak Ari manggil saya itu gimana, Mas? Pret. Kurang jelas, kurang enak. Pret. Namanya saya itu apa? Dan tanaman terongnya. Loh, di sini tak harus ngelem gua. Yo, kayak ini jadi bareng loh. Loh. Cuma ini dipindah dalam akun jenek pot. Pindah, kenapa wis dalemune gak omong loh. Ternyata kalau dipindah isa-isa kelemon gak berbuah. Enggak lah ya ora wong ki airnya selalu ada kok lek kuwi apa. Lah ya meros luwuh dus luwuh. Masa wis ana sing semua. Siwa. Wah iya. Ya itu belum kelihatan di kamera lo ya. Ndi ta wae? Iki lho. Iki lho kok tak angkat. Oh iya, heeh. Dan subur banget. Subur kayak Yuni tuh subur. Saya terlalu kesubur nih. Ini daunnya mekar, Yuni pun juga mekar. Saya pun juga mekar ini. Ada-ada aja lah. Lah sing iki gak dipindah deh. Dipindahin dhewe ae. Wow. Subur. Iki mundur dikano ya dikocor ta iki. Oh, ternyata setiap hari dikocor yang ini. Madu yang ngene, Dik. Adik-adik. Iki enggak nyita tempat lagi, Lombok. Nandur ngene ae. Wah, ternyata Mbak Arin di sana. Tunggu kan. Ternyata. Ini saya mau ngambil ini kalau malam cabe. Betul nggak harap aja toh. Lewat depan. Nyolong sita-sita tapi Mbak Arin. Udah ketahuan duluan. Nangka. Loh, kira gigi apa tuh? Kandang. Oh, ternyata Pak Jemi udah mau buat kandang sendiri. Wah, ini saya jalannya harus pilih-pilih ini. Aduh, aduh, kepleset. Ini apa? Loh, ini kucingnya siapa, wih? Arka. Itu kontinnya, wih? Pendatang. Pendatang? Pendatang baru, Arka dapat kucing. Tuh, kan. Jadi di sini tuh banyak banget yang suka kucing. Nanti bisa-bisa ternak kucing ya. Oh kan, ternak kucing. Ini Arka itu mirip Dek siapa artis apa Dek? Dek? Saya itu lupa, Arka itu mirip artis. Assalamualaikum. Wah, ternyata udah rame Mbak Arus juga di sini. Aduh, kesandung aku malahan. Ini saya malah kesandung. Ini Mak Tuh juga di sini. Oh. Enggak, lelek ora timpakne malah nganu Mbak kuwi lengki-lengke to ae. Asli. Enggak, lelek ngono malah enggak ketok malahan minyake asli. Malah enggak ketok minyake. Harga BBM sekarang yang naik. Iya, lelek. Lek sampe minyak larang ku gerit lari-lari, tinggal diusap wajahnya diperes di kapas. Tuh, udah jadi. Udah jadi minyak. Wah. Nih Mak Tum juga di sini kan kawan. Ini jadi ngumpul-ngumpul di sini. Lho lan opo ndi? Oh, lan ndi Mak Tum wonge? Becak iki apa ditelani. Mangan enak anake ra dijal. Mbak lek kejam. Soto anake mbeng.
Oh iya, nanti tuh saya juga mau becak. Loh, guru ciklong tau sama Mbak? Guru ciklong lalu kan ya, apa sih? Kayaknya aku guru ciklong, apalah aku kono guru re, kayak gini ya isin aja. Aku gak kenal loh. Wih, untuk kuih ngono. Astagfirullahaladzim. Aduh. Orang, kodok. Wah, terlanjur saya bahas di konten. Saja gak kenal aku si Gunung Cinglong. Belah. Gak kenal. Itu undangan. Itu undangan. Lagi. Wah. Tapi gak kenalnya apa Mbak Jaya. Orang kenal aku. Asli. Orang kenal. Iso sopo dulu singan uki. Singa tuh ti. Wow terakhir dia dulur benek lewat lagi. Jadi gue mau. Oke. Saya tuh udah gidar malah ditatet tuh nama saya. Bahaya. Aku sih kayak gak kenal lah. Wah. Kubar ya, kopo. Dengin kado itu undangan apa juga. Saya tuh udah udah kayak gak kenal malah dicatat. Sekarang itu panen orang becek. Ini matum gak kelihatan sendiri kan ya, jadi matum di pojok sini jadi gak kelihatan. Matum tadi tempatnya di situ jadi gak kelihatan tuh. Nah kalau segini iki makane mojo. Nek gak ngumpul-ngumpul. Iki mung ngenteni apa sampean, Mbak? Aku ora ngenteni. Lah terus mbuk endam aku tak metu. Iya ta iki. Enggak pasti arep becek. Aku mau ditek kopi. Heeh. Keluar rumah aku ndang padus. Saiki wis mulai tak adus. Oh ya, karena. Eh, Bro Cikla ngomong ngono lho, enggak kenal ngono ya. Heeh. Karo engko bungkusno soto. Aduh. Lho, nak. Lah matune nendi? Matune nendi? Petualang. Petualang, ya kemarin tuh saya berangkat sama Mbak Arum cari rambut jam 2 dan pulang jam 5. Lho ning ndi kok iso lo kapan? Kapan kok iso lo? Ya. Mengada-ngada dalam konten tuh. Kapan? Sing di yo. Tuh. Sampai iki lak tak omongno ya percaya. Ya, jadi mengada-ngada tuh. Kok iso? Pas kae to. Kae budal jam 2, jam 3 lulus kok omah. Kok iso jam 5 iki lho. Iya. Iya. Jadi di sini tuh kebanyakan ngobrolnya ya ketimbang tandang. Iya, karena kan panas. Terus carinya tuh berjalan saja. Sekarang tuh jarang ada rumput yang hijau. Tuh kan jadi ini tutorial kan ini ya. Bisa diterapkan nanti kalau cari rumput di bawah jalan aja terus nanti nggak tahu ujung-ujungnya. Oh iya, aneh-aneh. Tapi kan enggak, terus enggak semayanan juga rambut. Ini enggak mau buatan banyu, tapi pinggirnya jalan. Lagi lah gula ini, terus jalan. Banyu ini awal itu dunia. Lagi banyu ini banyu. Ini mana? Jadi ini bahan nganu, Mbak? Nggak deh, jalan bahan itu. Urus itu, cik urus. Lagi apa? Gagal total, ini mau gagal. Lagi oh ya nanti tuh. Oh, nonton yang jalan yang lo ngawasin. Apa maksudnya? Oh, sih intro dah. Tambahan. Oh, sudah. Tapi lagi di sini tuh yang topik trendingnya itu cari rumput kan ya, cari ramban, cari rumput karena masih. Aduh. Jadi Gus Samsudin tuh di sini kalah sama apa itu namanya? Kalah trendingnya sama cari rumput. Karena sulitnya cari rumput. Lah saiki omongane jawane ukur-ukur rumput arwane iki
kulit tambah neng jintong ngono. Wih, oh, kulkasnya piye mbak? Ya alhamdulillah aman. Orang mesti isine piye kok is aman nih eh. Kok is aman nih. Ini saya mau lihat apa itu namanya isi kulkas Mbak Arin kan kan tuh. Duh, kok warnanya pink ya? Kok kan biru? Wah tuh dia kan, kalah sama bakul sayur ya isinya. Tapi isinya masih mewah yang di sini. Ini nanti jelek. Ini apa? Jelek? Lagi ini apa ya kena ya apa satu kol ya kalau disini kulkas? Ini kan bakalnya kan setiap setahun ini nopi. Oh. Ini pun bener jenon-nolan. Oh alah. Ini kan tau isinya. Ini kacang. Kacang bareng saya kayak loh, kacang. Baru tau dong ada isinya loh. Kacang hijau ini dong. Kacang-kacang yang kacang, tidak bapak. Kacangnya kan dong. Ini kan dua yang gendok dong. Oh ya. Wah, itu kan jadi isinya nih banyak banget. Cuman enggak tahu isinya apa sih. Ya gue dilelehin dong, Mbak. Lah aku mah bengi jam sampai jam 7. Sampai pirang sewengi ya? Sewengi utuh. Sewengi utuh. Biang grojok kabeh. Wes sampe tutup, Mbak. Wes. Wes. Isinya rasanya itu mewah loh, guys. Ini berliannya barang. Warnanya bisa jadi berubah-berubah. Apa nih? Apa warnane anu tutupe lho iso abang. Oh, heeh oh, asem. Iki asemku. Tuh kan Barin udah nyatet asem. Wis dicatet tuh, yes. Nah, tuh yang nanti yang ingin beli asem ke Mbak Arin nanti bisa langsung WA saya saja. Nomornya biasanya nanti bisa langsung minta ke saya juga bisa di komen. Karena udah lama enggak ada pesanan asem ini. Karena tiwulnya masih mogok. Ngeri. Diwule kan main sih ngantos sih gungis nandangin eh toh. Lah iya. Entah isian kondisi ini. Lah iya. Jadi pesanan asem juga tertunda. Oh ya kan kan nih mohon maaf videonya tak akhir sampai di sini dulu karena enggak ada pembahasan lain nanti takutnya bahas orang lain malah bahaya nanti. Jadi videonya tak akhir sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya Mas Lanto channel dan saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki tambah lancar selalu, dimudahkan dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.